Kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Sumedang Jumat malam. Satu hektar lahan hutan di Gunung Kecapi yang berada di kawasan Dusun Kebon Jati, Kabupaten Sumedang terbakar. Sulitnya medan untuk menjangkau titik api membuat relawan terpaksa menggunakan alat seadanya untuk memadamkan kobaran api. Kobaran api terus membesar di kawasan hutan Gunung Kecapi, Kabupaten Sumedang. Terlihat api yang besar merambat area sekitar lahan hutan yang kering di Gunung Kecapi. Satu hektar lahan hutan ludes terbakar. Medan yang terjal dan jalanan sempit membuat relawan dan warga kesulitan untuk memadamkan api. Para relawan terpaksa menggunakan alat seadanya seperti batang bambu untuk memadamkan kobaran api. Tiupan angin yang sangat kencang membuat api beberapa kali membesar setelah sebelumnya sempat padam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun berdasarkan keterangan relawan, kebakaran lahan terdapat di 3 titik di Gunung Kecapi ini. Adapun di puncak Gunung Kecapi terdapat titik api yang saat ini sudah padam. Sekitar ada 3 titik. Titik yang pertama itu di area puncak Gunung Kecapi. Terus titik kedua ini dari area Bojong Jati, dekat ke perumahan warga juga, hampir 200 meter. 200 meter itu udah ke pemukiman warga. Warga sekitar lokasi kebakaran sempat khawatir karena lokasi kebakaran sangat dekat dengan pemukiman warga. Relawan dibantu warga membuat sekat api agar tidak merembet ke rumah-rumah warga. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk para relawan memadamkan kobaran api. Diki Guntara, Bandung TV.